Kak Hunay dia, Kak Mugor. Kak Hunay dia. Masih? Belum, belum. Kak Mugor kalau sembahyang di mana? Oh, masih tinggal kamu. Udah di situ. Tapi saya gak pernah lihat. Karegaman, kau sembahyang di mana? Saya biasa antar L ke situ toh. Kumis situ, kumis kan sembahyang di situ toh. Wah. Adik gue dia ore. Silakan. Dia ore. Ambil tuh. 20. Kan Kamur. Boleh, ya gue ke sana. Eh, ke sana. Ke sana. Ke sana. Apa itu dong? Apa itu? Mur itu babi masa bawah itu. Oh, begitu? Iya. Oh. Dia babi? Iya. Itu alta. Babi. Wala nu arane to mo kagati yang nari abi ala keren ke oi kai kai akra bae. Abi to ala rela nang kumar. Selamat sore ipar tersayang. Woi gagah hari Minggu. Yo. Baju baru be. Logo bala. Taktikal sekarang bajunya. Eh, saya dengar Kakak Moro potong babi mana? Habis. Habis? Iya, kumis yang tahu yang marah nanti tuh. Siapa? Kumis. Ah. Saya tidak tahu, tapi kau kain di dia. Iya, iya. Eh, kumis tahu bahaya nanti tuh. Moro. Ah, tadi pagi saya cari kemana? Pagi-pagi cari Minggu ini ke mana? Oh iya iya. Sembahyangnya. Sudah ya? Sudah ketemu toh? Saya tidur lagi ya? Iya, oh ini pun kerewan lah. Daunnya ini boleh, saya suka ini. Daun kantil namanya. Amro, tadi sembahyang di mana? Melekom. Di Melekom? Sembahyang yang keluar di. Tadi saya kesana sama L. Di Kukayu di akar. Eh, kumis saya antar tadi kesana, sembahyang. Kamu tidak ada? Di dalam atau di luar? Di nambur. Sana? Ah, tidak. Melekom. Kamu tidak. Kakak Moro di mana? Melekom. Ya, kamu. Iya, bapak. Iya, boleh. Mana ada? Kurang kuyar ayo nak. Resi mana ya? Jaminson. Jaminson itu. Di mana? Main bola di sini ada apa sih? Main bola? Bola ke? Tidak ada. Kamu itu motor siapa ya di sana? Yang baru masuk ini ya. Dari mana? Dari atas? Dari asa, pikul kayu. Pikul kayu taruh mana? Dari gunung di asa, taruh di Melekom. Di gembala punya. Oh. Eh Kakak Moro, kalau gembala bicara itu suruh bantu, harus bantu? Iya. Tidak boleh tidak? Itu harus bantu? Iya. Oh, begitu Kakak Moro. Kayu kah, apa, kemung kah. Itu tidak boleh. Tidak dengar, harus dengar. Iya. Dia bilang saya mau di pemuda saya mau dengar toh. Ambil. Eh, pikul lagi. Sekarang ambil kayu. Berangkat. Begitu. Semua taruh tuh. Begitu Kak Moro. Yang suruh itu harus berangkat. RSI? Kemana? Eh, nanti kesini ya.
Nanti ada yang mau saya kasih. Ada yang mau saya kasih. Bagaimana? Ah, wah kenapa? Wakil gini ada di lawa. Bagi yang mau sampai berapa? Iya, sebentar saya datang. Iya, cepat. Oh iya, tidak ada suara. Lobe. Apa itu dalam? Uang sudah tidak ada, habis. Betul. Ini tinggal uang orang. Habis, sudah lag. Bulan ini lag. Berarti bulan depan lagi kasih lagi. Pokoknya sampai bulan besok baru bisa kasih lagi. Kalau gajian ya. Sekarang gajian sudah habis, kasih semua. Tahu itu saya melihat dulu kumis. Sini ayo. Moro. Kumis begitu. Mama. Apa ini? Ini apa ini? Piring. Oh, kosong. Tidak ada isi. Mama, ini keladi sudah tumbuh ya? Itu? Wih, subur sekali guys, bisa dilihat ya. Tanaman yang agak moro nih, keladi, ubinya itu subur-subur ya. Hijau semua. Apalagi yang di bawah nih guys. Mama ini turun tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa? Turun begini jalan tidak apa-apa? Begini? Tidak apa-apa? Hah? Tidak boleh? Hah? Saya mau turun toh ke bawah lihat itu. Hah? Tidak apa-apa? Ah, nanti tumbuh gak tidak ini? Dari atas aja ya. Lihat guys, bisa dilihat ya. Hijau semua ya. Subur tanamannya. Ipar. Ipar kemana? Saya cari sore-sore tidak ada. Pisangnya tumbuh, ubinya tumbuh, perutnya kakak Mur juga tumbuh. Ah, pedang ini ke sarung, ah bahaya itu. Yang kena orang nanti tuh bahaya. Kak Mur, nanti Yundi saya bawa ke Jawa. Boleh toh? Biar sekolah di sana toh. Selama 10 tahun. Yang satunya siapa namanya? Munggi ya? Munggi ya? Munggi yang pintar itu. Iya. Munggi itu pintar toh? Munggi sama Yundi saya bawa. Dua orang. Nanti biar sekolah di Jawa toh. Ya Kak Moro. Biar besok Kakak Moro tuh punya anak yang pintar. Yundi ini pintar toh? Sekolah dia rajin, Kakak Moro. Iya. Tidak pernah masuk. Maksudnya masuk terus kah tidak? Masuk terus. Tidak pernah tidak sekolah. Tidak pernah bolos. Masuk terus. Oh ya sudah. Yundi sama Mugi. Nanti saya tanya sama anaknya. Kalau Yundi mau toh? Mau. Mau dia? Biar sekolah di Jawa. Biar pintar. Tidak apa-apa Kak Moro, saya bawa. Tidak apa-apa toh? Yang penting anak pintar toh? Iya. Bisa jadi, siapa tahu bisa jadi presiden nanti. Jadi kepala kampung di sini ya toh? Jadi kepala kampung, jadi kadistrik kah? Atau jadi bupati kah di sini? Kita tidak tahu toh. Siapa tahu dia bagus. Mama Moro nanti sudah tua, Kakak Moro sudah tua. Anak sudah jadi bupati itu, boleh.
Mana Yundi ya? Umroh. Sudah beli babi? Belum. Sudahkah belum? Belum. Terus nanti siapa babi beli? Yang cari di mana? Hei. Sudah di sini. Yo. Cari di mana? Apa kamu orang? Babi kenapa? Maleo? Mana? Mana kandang tidak ada? Mana? Ah, oh, bukan Maleo, Koramil toh? Babi besar toh? Oh, kakak mau beli itu? Mahal toh? Nah, itu mahal. Mahal itu, sudah besar toh? Siapa punya babi kakak Mugor? Itu, ini jual? Ah, tidak. Terus? Orang punya. Hey Yundi, kamu bisa baca kan? Baca bisa, hitung-hitung bisa. Kamu ranking berapa di sekelas? 5. Ranking 5? Iya. Ya sudah, kau besok sekolah di Jawa ya? Iya. Saya bawa ke Jawa. Saya bawa ini. Yundi sama? Eh, sama lagi yang pintar. Yang di sekolah siapa yang pintar? Siapa lagi? Munggi, Munggi pintar atau tidak? Itu? Munggi. Munggi itu pintar kah tidak? Siapa yang pintar? Siapa ranking 1? Ranking 1 siapa? Tali. Kalau pintar dia tawari. Siapa ranking 1? Kamu ranking 5? Wih, pintar. Rumah besar masuk. Bagus. Ini Munggi ranking berapa? 3. Ranking 3? Oh. Ah, Munggi. Munggi udah bagus. Oh, Munggi ranking 3. Berarti kau baca A, B, C sudah bisa? Bisa. Pancasila bisa? Hafal? Menyanyi? Menyanyi bisa? Garuda Pancasila? Ah, itu biasa? Iya. Ya sudah. Mana El? Super Murib? Apa kasih? Ikut sana. Yudi ikut. Mau nggak beli bangku nih? Aduh, saya punya apa ya? Mau saya diapa? Dai. Ah, bosen gue lah. Kamu dari mana? Di rumah we. Apa? Tidur? Tidak. Terus? Di rumah we. Hah? Sudah sana. Dari mana? Ini saya cari-cari 2 hari tidak ada, ini bagaimana ini? Penyakit. Oh, kerja? Yo. Semangat. Ini karena kebun di bukan. Saya tidak kelihatan di sini, ini bikin kebun. Oh, kebun? Yo. Satu hari ini tidak bisa malat. Jadi. Satu hari? Yo, satu hari malat itu. Satu hari satu malam? Yo. Wih. Terus? Kerja terus? Yo, kerja terus. Ini ada orang mau kasih uang ini buat buat Jaminson. Hai. Kasih uang 500. Banyak atau tidak? Banyak. Uang simpan jangan buat beli aneh-aneh. Yo. Ini simpan uangnya, ya. Buat
Kau punya anak toh? Kasih anak ya, kasih makan nasi kah, beli beras kah, ya, sama mama ya. Jangan buat beli aneh-aneh. Saya tahu di sini buat beli inilah apalah, tidak boleh. Buat makan, buat anak. Tuh sama Darian tuh. Kertasnya dulu guys. Tidak boleh. Betul ya? Yuk. Ini uang 500 dari Mas Samuel untuk Yo Minshon yang rajin. Makanya sering bantu orang kerja ya. Kalau Yo Minshon rajin, semangat, kerja menyanyi, itu orang lihat itu senang. Tinggal revisi saja yang belum. Udah ini 500. Simpan ya. Simpan ya. Gitu saja. Mas Samuel sudah saya kasihkan kepada Mas Yo Minshon. Kakak Yo Minshon. Buat anak ya. Sudah. Muk. Simpan uang nanti orang lihat lagi. Saya cari itu mau kasih uang. Tidak lebih dari itu pokoknya. Hah? Itu kapan kebun selesai? Kebun selesai kapan? Ini rumput-rumput itu memang gali baru. Oh gitu? Bikin garis-garis. Terus? Bakat. Begitu? Sudah saya cari resi dulu ya. Resi nih mau saya kasih juga ini resi. Resi ini susah sekali cari ya. Bisa cari kah tidak, Inson? Tadi dia turun toh. Turun di mana ya? Yone laki-laki kah? Iya kok. Terus hari ini. Yone laki-laki kah? Dia bilang tadi makan. Saya makan dulu katanya, nanti saya naik lagi. Yo. Coba kau cari dulu. Yone laki-laki di bawah itu kayaknya. Dia makan di mana itu? Di rumah kah atau di mana? Rumah ini, Pak. Jauh. Sama kuno. Oh, gitu. Sudah. Ini ada uang titip ke saya toh. Suruh kasih kakak Resi. 200 ribu untuk kakak Resi. Dari kakak Samuel dari Jawa. Buat Resi. Simpan ya. Terima kasih. Ini dari Mas Samuel. Ya. Itu saja. Nanti bisa buat beli pinang kah, rokok kah. Ya. Buat beli kopi, buat beli gula ya.